Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan sahabat semua, pada video lanjutan ke part 3 ini adalah materinya bagaimana membuat ekor, kemudian ada kumis kucing, ada 2 buah komponennya ya. Jadi kalau untuk kumis kucing, kemudian di sini yang pertama sebelum diraut, bambunya diambil ukurannya 1,5 buku ya, untuk bagian ekor 1,5 buku. Dari sini ambil ya, lalu kita tandai di tengah ini sebagai sentral, lalu kita ukur ke kiri dan ke kanan sama panjang. Dan di teori trik meraut itu bagian ekor ini seperti ini ya guys ya. Jadi lemahnya dari sini kasar, di sini mulai melemah ya, lemah harus ke ujung. Di sini kalau di sayap di sini ya, kalau di bagian ekor di bagian sininya, jadi bentuknya seperti ini nanti ya. Nah nanti ketika sudah selesai bagian sebelahnya lagi, hasilnya akan bisa kita bikin seperti ini dan sama bentuknya ya. Kalau belum sama bentuknya, kita raut sebelumnya. Dari ini kita raut tadi dengan makan ukuran kiri dan kanan dari ekornya. Cara merautnya sama kayak kemarin ya, kita dapat video sebelumnya. Sekali kita tes ya guys. Kemudian jangan lupa meraut juga bagian buku-bukunya, kita rapikan saja. Ada 3 bukunya di sini ya guys. Guys, jangan terlalu besar ya guys, jangan terlalu kecil, sedang-sedang saja. Jadi ini untuk penyimbang antara nanti untuk dengung-dengungnya. Nah kalau seandainya ini bagian komponen ekornya ini banyak yang kasar-kasar, maka dengungnya agak berat ya guys, agak tebal ukurannya. Bagus ya guys. Nah seperti ini, berlanjut bikin kumis kucing ya guys. Ya ini bambu diambil 1 buku ya. Jadi ini ukuran 1 buku, ini buku 1, ini menjelang buku kedua, dipotong di bagian bukunya. Sama ini, jadi 1 buah ruas ya. Lalu kita setelah kita buang isi dalamnya, lalu kemudian dibelah 2 seperti ini ya, dibelah 2. Setelah dibelah baru kita raut. Cara rautnya mirip saya ekor tadi ya guys. Thank you.
sama panjang ya guys ya. Ini ada perbedaan sedikit satu jempol ini ya. Ini lebih pendek, ini agak panjang. Selesai bikin kumisnya guys. Sekarang taji-taji ya guys ya. Ambil setengah buku dari satu buku ke buku yang lain, kita ambil yang bagian yang tanpa buku ya guys. Lalu dibelah, buang isinya guys, jangan terlalu tipis guys. Ini kita ambil pada bagian luarnya ya guys ya. Ini kita raup. Bentuknya seperti ini ya guys, nanti ya guys ya. Ini harus dirawat. Nah, seperti ini nanti ya guys ya. Ini rautnya pipih ya guys. Kita samakan ke, kita bikin 4 buah. Buat taji-tajinya ada 4 buahnya guys ya.
juga ukuran sepanjang ini sekitar 10 cm ya guys. Lalu kita belah. Kita ambil bagian luarnya ya. Tipis aja ya guys, kita samakan sama ukurannya, sama besar dari sini ke sini ya. Guys sama panjang guys ya. Nah, sudah siap. Ini sudah siap komponen kita, lalai kita pada hari ini ya guys ya. Lanjut lagi pada video selanjutnya. Sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. Terima kasih.